pit stop pertama, break di Bukit Jambul. Gimana view-nya? View-nya top. Keren ya? Pokoknya semakin nanjak, semakin view-nya keren. Beda banget, enak karena kenapa coba? Aku harus goes 46 kilo baru dapatin ini nih. Enak. Kita udah sampai di Banjardaya. Sekarang kita mau ketemu dengan Pak Komang Kurniawan. Pak Komang. Jadi ini sepedanya dari bambu ya, Pak? Ya. Jadi kenapa kita pakai bambu? Karena bambu itu banyak sekali di sekitar sini. Jadi itu kita manfaatkan. Nah, terus sepeda bambu ini juga merupakan social enterprise. Jadi kita jual semua hasil dari penjualan bambu ini kita pakai menjalankan kegiatan bantu masyarakat di sekitar sini. Jadi itu ada pendidikan, kesehatan. Yuk kita coba sepeda dari bambu. Bambu bike. Nah, ini satu desa, ini ada 19 desa adat, 15 dusun. Kalau tadi kan lewat, kalau bubungnya kan di sini, di atas itu. Nah, jalan yang tadi kita lewatin itu baru selesai tahun 2017, bulan Juni. Nah, sebelumnya itu tidak ada jalan. Padahal kalau kita masuk ke Belong di sini, wow, ini jalan tanah semua. Kering, jalannya tanah, apa batu-batu pasir itu. Banyak sungai kering juga di sini. Dan rumah banyak, dan banyak penduduk di sini. Rumahnya dari bambu-bambu. Kita juga sudah bantu itu apa toilet sebanyak 68 unit. Jadi mereka kalau rumahnya berdekatan itu kita buat satu aja. Oh, sharing berarti. Ya. Sharing dia. Jadi yang dibutuhkan itu tinggal 30 orang yang terbantu. Sepanjang 50 km dan elevasi gainnya kira-kira ya seribuan lah. Tujuannya ke Desa Ban, jadi kita mau ke Desa Ban itu untuk mengadakan toilet untuk bantu para penduduk Desa Ban untuk mengadakan toilet sebanyak 36, dan target dana yang dibutuhkan untuk membangun toilet tersebut adalah 126 juta rupiah. Teman-teman juga bisa bantu nih, ada 3 cara. Yang pertama, ride di Bali Tree Home Studio. Atau yang kedua, silahkan klik link di bawah ini dan silahkan berdonasi. Yang ketiga ini yang aku suka nih,
kalian bisa beli sepeda bambu nih yang aku lagi naik di Samaraga, yang keren ini dan kece mulai dari 2 juta sampai 15 juta.